kita melihat produk jurnalistik ya di dalam acara talk show atau wawancara atau investigasi atau liputan biasa, memang di dalam kode etik jurnalistik ditekankan bahwa pertama harus berimbang, ya, berita itu harus berimbang. Okay. Ada juga itu pasal 3 harus konfirmasi dan verifikasi, begitu ya, kepada kedua belah pihak, ya. Nah, kalau dalam kasus ini kan satu orang itu ditanya tidak ada, maka itu kan sudah dinyatakan ada pelanggaran kode etik jurnalistik karena tidak berimbang. Ini kalau secara umum ya, secara umum. Ya, secara umum. Kasus ini. Jadi kalau orang melakukan wawancara dalam pencarian berita, maka dia pertama tentu harus akurat, dia harus berimbang, kemudian tidak menghakimi, ya. Kemudian ada juga disebut tidak beritikad buruk. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka itulah yang disebut produk jurnalistik yang memang memenuhi syarat. Kalau dalam kasus misalnya ada wawancara dilakukan imajiner, misalnya seterusnya, nah ini sudah ada beberapa poin yang perlu dikaji di dalam kode etik jurnalistik ini. Begitu, Mas Indra. Oke, artinya kalau sebagai sudut pandang ini hanya sebuah show, sebuah gimmick misalnya, itu pun tetap menyalahi Pak Asep ya? Saya kira kalau itu dalam klasifikasi produk jurnalistik, tetap bahwa produk jurnalistik ini kan fungsinya kan menyampaikan informasi ya. Nah, kalau informasi Betul. Ini kemudian di kalangan wartawannya saja sudah tidak jelas mau apa begitu ya, berarti kan tidak menyampaikan informasi dengan benar. Jadi kan harus kembali ke asas daripada fungsi pers ini adalah menyampaikan informasi ya. Kalau juga menyampaikan kritik sosial, tetapi kan di dalam kode etik jurnalistik sudah diatur bahwa harus berimbang, harus ada kedua belah pihak yang pro kontra, itu kan wajar ya kalau di dalam perbincangan publik itu kan. Apalagi ini menyangkut kebijakan yang sangat penting misalnya.